Sebuah truk trailer bermuatan mesin pompa super besar ini melintang di tengah tanjakan Gunung Mangga Sambutan, tepatnya di Jalan Oto Iskandar Dinata, Samarinda, Kalimantan Timur, sejak Rabu dini hari. Akibatnya, jalan utama menuju kota Samarinda lumpuh total karena tak bisa dilalui kendaraan lain. Menurut keterangan supir truk, saat menaiki tanjakan, ada permasalahan bagian mesin hingga tak kuat menanjak. Ditambah lagi, jalan tersebut licin hingga membuat truk menutupi seluruh badan jalan. Saat ini, pihaknya masih menunggu bantuan untuk menarik truk tersebut. Mana Pak Sopir? Ke Jaya Yes, Anggana. Oh, Anggana. Bawa apa ini Pak Sopir? Enderator. Enderator? Iya. Pada saat sampai sini tadi, kenapa nggak bisa nanjak Pak Sopir? Nggak kuat atau gimana? Garu Pak. Selip ya? Iya. Jadi jam berapa tadi Pak Sopir? Setengah tiga ya? Sampai ya. Sekarang? Iya. Oh, jadi ini nunggu bantuan ya? Iya. Pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah menghimbau agar warga mencari jalan alternatif melalui Jalan Jembatan Mahkota dan Pelita 4 Sambutan. Jadi untuk pengalihan arus lalin kami menggunakan jalur Pelita 4 yang tembus ke Perjuangan, Selili, dan juga Mahkota 2. Untuk sementara walaupun sedikit ada kemacetan, memang harus itu yang dilalui karena untuk yang di titik sendiri total tidak bisa dilalui. Tidak bisa dilalui ya? Iya, betul. Jadi untuk pengendara sebaiknya arah kemana, Bang? Yang dari kota, kalau bisa langsung mengarah ke Perjuangan saja. Perjuangan? Untuk kalau yang dari Sambutan, kalau bisa langsung ke Selili. Diketahui rute truk tersebut datang dari Kecamatan Sanga-Sanga menuju Pulau Atas, Kecamatan Sambutan, di salah satu perusahaan docking kapal. Ardi Wiria, Jasmine Jafar, Kompas TV, Samarinda, Kalimantan Timur.